Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nurin Nabila. Saya dari kelas perbankan syariah 4, NIM 205105010009. Dan di sini dari kelompok 4, yaitu fungsi-fungsi dalam perusahaan atau bisnis. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan produk, menawarkan produk, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain, atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen hingga konsumen. Peranan pemasaran. Peranan pemasaran di sini tidak hanya menyampaikan produk kepada pelanggan, tetapi bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Arti fungsi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, secara mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Penjelasan fungsi pemasaran yang merupakan kegiatan terpadu dan saling mendukung, yaitu di sini ada tiga. Satu, perencanaan pemasaran, yaitu penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan pemasaran. Dua, implementasi pemasaran, yaitu proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapainya sasaran. Yang ketiga, pengendalian atau evaluasi kegiatan pemasaran. Kegiatan pengendalian atau evaluasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, pengendalian operasional, termasuk memeriksa kinerja yang sedang berlangsung terhadap rencana tahunan dan pengambilan tindakan perbaiki kalau perlu. Dua, pengendalian strategi, meliputi pengamatan apakah strategi dasar perusahaan sesuai dengan peluang yang terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.